Ui, aku tak rekod tadi. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Aku harap semua sihat. Duduk di rumah, putihkan rangkaian COVID-19. Kepada siapa yang baru dalam Yasir Amron, aku, Yasir Amron, aku akan banyak belajar pasal digital marketing khususnya Facebook dan YouTube. Okey, terima kasih kepada yang tanya soalan pada aku. Dan hari ini, aku nak share FB Ads Tips 2020 Video View Part 1. Ni adalah sambungannya part 2. Macam aku kata, aku first time buat video campaign macam ni, dan aku nak share result dia dan macam mana kita nak tengok result cara paling mudah. Dan terima kasih kepada yang komen, Sabrina Sani, jangan lupa share result. Okey, sekarang saya tengah buat video untuk semua. Baru subscribe, tekan loceng. Terima kasih sangat-sangat. Okey, dan kepada Hazizul Ikmal, saya follow Sifu dari first video. Jujur, saya cakap ilmu sangat bernilai. Terima kasih kerana komen anda membuatkan saya lebih semangat. Jom kita masuk ke Ads Manager. Kan sebelum ni video aku akan share, aku ada share, aku habang, aku akan tunjuk macam mana nak tahu gender, age, placement dan satu device dan satu lagi placement, macam mana yang sesuai untuk ad sampah. Nak baca result lah, ni basic punya. Ni at least sampah tahu benda ni pun dah cukup dah. Supaya time buat iklan cubaan macam video atas ni, hampa akan tahu macam mana nak dapat iklan betul-betul. Okay, so aku ambil age and gender, pilih accept. Sorry, mula-mula aku kena ambil dulu video view, aku ambil accept. So dari sini pun dah tahu dah video mana paling ramai, gender mana paling ramai. Female 18, 3, 131 female, 121 female, 71 female. Tapi ingat, aku buat ni 18 hingga ke 65 plus, ingat tak? Tapi kita kena kecilkan skop umur mana yang paling banyak, iaitu 131 female. Aku pun tak tahu sebab apa, macam mana boleh jadi begini. Sebab based on analytic kat YouTube dan Facebook aku, bukan umur ni yang banyak tengok video-video aku. Sebab ni aku buat iklan, so aku pun pelik. Sebab apa mereka ni boleh tengok video aku? Mesti ada something fishy dengan video view ni. Okay, tak apa, kita akan masuk lagi. Akan pilih platform and device. Okay, sekarang video aku ni dia akan naik dekat audio networks dan Facebook saja. Sebab aku pilih all. Semua benda lah, itu automatic kan dia pilih all. Cuma rupanya naik dua ni saja, Facebook dengan audio network. Dan banyak, tengok, device sahaja. So, lepas ni apa tahu dah, desktop dah tak payah pilih. Ingat tu, jangan pilih desktop dah, rugi. Sebab ad sampai tak pergi kat situ. Tu, yang ketiga dah tu. Baloi tak? So, kalau siapa rasa berbaloi yang aku sharing ni, tolonglah share supaya semua orang dapat manfaat dengan video-video aku ni. Yang keempat, ni aku lupa nak tambah dan aku share placement. Lepas kita buat iklan, kita tak tahu iklan kita pergi mana. So, aku akan tunjuk ni cara nak tengok. Kan placement. Mostly ada network dan placement dekat reward video. Apa dia tu reward video? Tak apa, kita guna dulu semua device. So dah tahu dah, jangan pilih desktop, device saja. Yang Facebook feeds. Okay, feeds kosong. Masih pun kosong. Bayang kot awak dia tak pergi kat feeds. Tak apalah. Dan reward video. Oh, reward video banyak. Banyak-banyak. Murah pun murah. Tapi yang betul tak reward video ni benar lah. Dan benda ni tak berbaloi. Senang aku total. Video view, kalau ambil true play yang 15 second punya tu, sebab aku buat 15 second video, dia akan mostly dia akan pergi ke reward video. Aku tak tahu sebab apa, mungkin Facebook dah buat lah. Sebab dia minta buat 15 video, aku buat, aku bagi, dia pergi reward video. Hantar tak reward video ni? Hampa tahu tak reward video ni apa? Reward video ni adalah, pernah nak apa main game Candy Crush, Temperan, lepas tu main game apa, apa-apa lah yang kalau nak double score, kalau nak hidup lagi, kalau nak dapat item, kena tengok video. Ha, ni lah reward video. So, buat apa? Aku tengah main game, tiba-tiba keluar video. Aku dah buat shift ada masalah tentang ABS. Tak mau, tak mau. Dan kat sinilah menjawab persoalan aku. Mungkin perempuan yang berumur 34 dengan 41, mereka ni banyak main game kot. Dan video-video aku banyak keluar dekat mereka punya timeline. So, Facebook cari orang yang nak tengok reward video. So dia pilih lah ke orang macam ni. So aku pelik. Pasal apa? Age tak 20 apa? 23 apa? 25 dengan 24 awak tak sampai kat sini. Rupanya sebab ni lah. Sebab
video aku ni pergi kepada game. Reward video, reward video tak tak berbaloi je, tak berbaloi rugi. Orang mood dengan main game tiba keluar iklan macam ni. Anjur tudung hang boleh dekat reward video. Itu lah. So dah tahu dah lepas ni video view tak bagus. Mungkin aku rasa cara solution video view tak mau masuk dalam reward video adalah hangpa kena buat lebih 15 dan 30 minit video lebih. Sebab bila masuk kat situ dia akan masuk reward video, Facebook dia akan cari. Tengok kalau reward video dia ada 30 saat. Sorry 15 minit pula. 30 saat, 15 ke 30 saat video dia akan cuba masuk ke reward video. So kalau boleh hangpa buat video panjang-panjang, ceh. Buat dalam video view. Okey tak apalah lepas ni aku akan cuba video view tapi aku buat lebih, buat 3 minit punya. So aku harap apa yang aku share, apa yang aku share dengan semua ni bermanfaat. Dan kalau siapa rasa share, tolong like, komen dan share video Yes Yang Bro kepada semua, supaya semua orang boleh dapat. Dan kita jumpa di video akan datang. Dan terima kasih kepada yang komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah. Ya. Yeah.